Tes 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 1 2 3. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich tadinya guys ya. Oke guys, di video kali ini gua bakal buat gameplay dari pendant terbaru, si pendant Black Hole yang terbaru. Dan kita sekarang bakal make Gold Jenny and Frank. Dia juga belum sempat gua bikinin gameplaynya. Si Gold Jenny and Frank itu dia skillnya ada skill begal ya, sama skill magnet. Dan magnetnya itu ada embel-embel kali 4-nya. Pendant yang gua pakai di gameplay kali ini ada helm Pharaoh, terus ada Angel Bubble Gun, ada pendant terbaru sama pendant ke start yang bisa kali 4. Ya udah, langsung kita mulai aja gameplaynya. Di gameplay kali ini gua bakal main di CL, mapnya sekarang God Hand. Langsung gua start gameplay pertama dari si pendant Black Hole. Kita lihat kita ketemu sama siapa guys. Oke. Okay? Oke guys, di gameplay kali ini gua ketemu sama Dark Estelle dan kita dapat giliran kedua. Ayo, Estelle jalan ambil double 12 dia. Skill landmarknya dapat, cuma karena loncatnya ke special area makanya nggak bangun landmark. Bangun di sini tapi nggak jadi landmark, jalan lagi ambil double 8. Ambil double 8, bangun di mana? Bangun di sini, tapi nggak jadi landmark ya, belum jadi landmark. Jalan lagi dapat double 12 dan ke start. Dia itu skillnya kalau kalian double 3 kali itu ada kemungkinan buat ke start. Ya udah, sekarang kita jalan langsung ambil double 4. Nah, double 4-nya dapat. Kita bangun aja di 3. Ayo, ke startnya aktif. Door. Astaga, ke startnya belum aktif ya. Ya udah, double 2. Oke, dapatnya 7. Percobaan pertama berarti gagal menang kita. Soalnya pendant ke startnya nggak aktif. Nah ini walaupun aktif nggak bisa. Soalnya kita nggak bawa skill pindah ke areaku. Black hole-nya gue taruh di start aja. Oke, nanti kita coba bangkrutin di turn selanjutnya. Ayo jalan, loncat kemana? Oke, loncatnya ketiga. Loncatnya ketiga ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita ambil double 4 dulu berarti. Oke, double 4-nya dapet. Ayo dong, pendant ke startnya harus aktif lah GM. Aktif lah. Nah, aktif juga ya. Pindah, pindah. Oke, skill pindahnya dapet. Kita langsung pindah ke sini aja. Ayo, langsung tarik defense-nya jangan sampai aktif. Taruh di start lagi. Nah, defense dia nggak aktif guys. Kurung. Oke, angelnya aktif. Sobek. Oh, jual kota. Belum kena sobek, masih jual kota. 17M lumayan gede. Berarti kita begal aja supaya dia udah pasti kalah ya. Kita angkat blok yang di penjaranya. Jadi kalau dia keluar penjara, keluar bubble-nya juga masih tetap kena landmark kita. Ayo langsung bangkrut aja Estelle. Bangkrut. Udahlah, bangkrut lah. Bangkrut. Nah, dia bangkrut guys. Dan kita lanjut ke gameplay berikutnya. Oke. Oke guys, di gameplay kali ini gua main 3P. Kita dapat giliran pertama, lawannya Sira sama si Gatot. Ini langsung gua ambil double 10 dulu berarti. Nah, double 10-nya dapet. Ayo, pendant ke startnya langsung aktif. Door. Nah, langsung aktif ya. Kita langsung bangun landmark aja. Black hole-nya aktif juga. Oh, black hole-nya nggak aktif. Ya udah, kita ambil double 12 berarti. Oke, double 12-nya aktif. Kita bangun di sebelahnya sekarang. Ayo, aktif lagi skill-nya. Aktif 2 kali berturut-turut. Tumben banget ya ini pendant. Black hole-nya aktif juga dong. Oke, sekarang black hole-nya aktif. Ini gua taruh di start aja. Kita jalan lagi ambil 6. Oh, dapatnya 9. Ya udah nggak apa-apa. Oke, ini gua main 3P soalnya ini ya, si CL-nya udah tutup, sekarang udah jam 10 lewat.
Dan main di DL juga mapnya nggak nyambung guys. Dia mapnya Water City. Jadi lebih baik gue main 3P aja. Jarang juga gue main 3P soalnya ya. Nah si Gatot jalan ambil double 4, terus jalan lagi ke 3. Si Gatot ini bisa langsung kita tarik. Enak banget. Tinggal kita loncat ke landmark kita aja. Si Ra jalan, dia ambil 4 juga. Ambil 4, bangun di mana Ra? Oke, Ra bangun di 3, langsung bangun land. Nah, enak banget. Ya udah, langsung kita tarik aja dua-duanya. Kita loncat ke sini berarti guys, yang mahal. Ayo tarik. Taruh sini aja black hole-nya. Nah, defense dia nggak ada yang aktif. Kurung, kurung. Oke, kurungnya dapet. Sobek, sobek. Nah, sobeknya aktif. Si Gatot udah pasti bangkrut. Ra juga disobek dong, ayo sobek. Oke, Ra juga disobek. Kayaknya dia langsung bangkrut. Nah bener, si Ra bangkrut. Tinggal si Gatot. Ayo, langsung bangkrut Gatot. Bawa pendant keliling dunia ya. Gagal menang kita. Tapi gak apa-apa, si Gatot tinggal sekali setut aja udah kalah. Kita ambil 12 dulu. 12-nya dapet. Ini apa? Area festival, gak ada. Ya udah, ambil double 2. Ayo double 2. Oke, dapatnya 4. Dapatnya 4. Gatot loncat kemana Gatot? Tinggal sekali setut aja kalah Gatot. Dia gak bisa ini ya, gak bisa keliling dunia karena marble-nya 0. Tadi bekas ngelawan di area kita. Dia loncat ke paus, terus jalan lagi kemana? Ke 8 apa? Nah bener dia ke 8. Ini enak banget, ada magnet. Langsung kita ke magnet aja buat lempar dia ke landmark kita. Biar langsung bangkrut si Gatot. Ayo. Oke. Ya udah, enggak pakai lama. 9. Nah, 9-nya dapet. Langsung kita lempar aja. Lebih mahal areanya. 500 eh mantap. Ya udah langsung bangkrut lah Gatot lah, bangkrut lah. Bangkrut enggak? Nah, si Gatot langsung bangkrut guys. Kita menang. Oke, gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke. Oke guys, kali ini gua ketemu sama Duora. Kita dapat giliran pertama. Mantap. Ya udah, langsung gua ambil 12 atau enggak 10 GM. Ayo. Oke, dapatnya 10. Kestartnya aktif dong. Kestartnya aktif. Oh boncos, berarti ambil 12. 12-nya dapat, kali ini harus aktif. Ayo, door. Masih enggak aktif ya. Ya udah, 10. Nah, untung enggak double 10-nya. Kita bangun aja yang di sini. Black hole-nya aktif. Gua taruh di start black hole-nya. Oke, lawan kita dua-duanya make Ra. Yang ini yang jalan, yang Ra warna biru dan warna kuning ya. Ada warna biru, ada warna kuning. Si biru jalan, dia ambil 4, terus bangun di 1, tapi enggak bangun landmark. Jalan lagi ke 10. Nah, ini enak banget ya. Si biru bisa kita tarik. Kita tinggal ambil 10 nanti. Si kuning jalan, dia ambil double 6. Landmarknya juga enggak aktif. Dan jalan lagi kemana? Ke Olympic jalan lagi. Oh, bawa remote. Bawa remote dan bawa black hole. Yah, di black hole area kita gagal narik kita. Kalau enggak di black hole, enak banget tuh tinggal narik. Si biru itu udah pasti bangkrut ya. Ya udah. Enggak apa-apa, kita ambil double 12 aja. Ayo, double 12. Oke, double 12-nya dapet. Gua bangun di 11 aja, di sampingnya. Ke start dong. Nah, ke startnya aktif. Black hole-nya aktif, black hole-nya. Ayo. Aktif, gua taruh di 12. Kita langsung loncat ke 12. Ayo, 12. Nah, aktif lagi helmnya. Pindah. Oke, langsung pindah ke sini aja. Ayo, tarik, tarik. Jangan sampai aktif defense dia.
Yah, aktif ya defense-nya. Gagal narik kita. Ya udah, 11. Kali ini pokoknya harus kena tarik GM. Tadi udah enggak aktif soalnya. Ayo tarik. Taruh sini aja. Astaga. Dua kali narik, dua kali defense-nya juga aktif. Si Rabiru sama Ramerah ya. Sama Rakuning. Tapi kita masih bisa begal guys. Soalnya posisi kita ada di depan dia semua. Nah ini si Biru jalan. Dia ambil double 6. Bangun landmark di mana coba. Jangan pasang black hole di gua. Nah untung di situ. Ayo begal. Lol. Begalnya nggak aktif. Ya udah masih ada satu lagi. Harus aktif begalnya. Ayo. Begal. Astaga, nggak aktif loh. Ya udah, double 12. Oke, double 12-nya dapet. Ini kita kalahin aja ya, jangan dimenangin sampai 3 kali. Ayo kalah. Nah, untung kalah. Langsung gua loncat ke black hole aja. Kita coba tarik lagi sekali lagi. Oke, double lagi 8-nya. Dapat double 8, loncat sini. Black hole-nya tetap taruh di start ya. Tarik. Nah, ada yang kena satu. Mantap. Ada yang kena satu. Langsung sobek. Oke, robek angle-nya aktif ya. Si Rakuning udah bangkrut. Tinggal bangkrutin si Biru aja. Coba kita ambil 10. Dapatnya 6. Ya udah, bangun 3. Ke startnya harus aktif GM. Ayo, ke startnya harus aktif. Dor. Nah, loncat. Oke, loncat lagi ke sini. Tarik. Tetap taruh di start. Oke, sekarang defense dia nggak aktif. Dan kali 80. Yah, bawa fake drawing ya. Dia bawa fake drawing guys. Kalau nggak bawa fake drawing, udah habis banyak banget itu. Tapi nggak apa-apa, si Ra ini udah pasti bangkrut. Dan gua menang di gameplay kali ini. Dan kayaknya video kali ini gini aja dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys. Oke, see you.